Halo, selamat petang pemberani semua. Okey, sini ada lagi satu mesin yang baru masuk, yaitu Shimano Tanken Maru 3000H. Ha, ini Tanken Maru sistem ah, yang biasa kamu berlama sudah kamu pakai itu Shimano tu kan, yang ada button warna-warni begini, itu sistem Tanken Maru. Okey, alright, kita tengok apa yang datang, mesin dan kabel. Okey, kita kasih tepi dulu kabel, mesin kamu tengok condition. Ho, sangat smooth main, sangat smooth. Kalau biasa Shimano memang terbaik lah. Oke, okay, kamu tuju condition 3000 H ya. Memang ada kesan-kesan air garam lah, tapi sudah kena kasih bersih lah juga. Ah, oke, okay, sudah servis, memang tip top. Kamu tuju sendiri, kamu nilai. Kalau di untuk Nina luaran condition saya bagi rate 8/10. Hah? 8/10. 8 lah kira nah. Oke, okay, dalaman pun 8/10. Ah, satu dia punya, ada dia punya satulah, dia punya pin sudah patah. Macam contoh gini ya, kamu tengok ya. Ah, turun boleh keluar tali, tidak masalah. Kalau mau kasih naik, biasa kalau kita pakai handle pusing boleh naik. Ah, ini tidak dapat sebab dia punya pin lock untuk naik tuh dia sudah patah. Jadi itu sialah dia punya dia punya faulty, satu sialah itu. Ah, kalau kamu mau ubah tuh nah boleh. Tapi saya sekarang kalau saya boleh tolong kamu order, tolong kamu apa semua, tapi makan masalah, makan waktulah, oke? Okay? Red. Yang ini saya jual apa yang seadanya lah, oke? Okay? Oke, okay, yang ini kamu boleh tolak balik macam ini saja. Ah, pusing balik. Kalau kamu turun tidak masalah, pusing tidak masalah, tidak dapat tolak balik macam ini. Itu saja. Oke? Okay? Itu saja untuk dia punya problem lah, dia punya masalah. Yang lain semua tip top, oke? Okay? Ini condition kita tengok dulu. Condition saya tengok. Sambil itu saya kasih on dan kita baca DP spek. Ha, ini spek kalau Shimano memang mantap kalau ini size. Kalau macam gini PCSS nih kan untuk Daiwa yang size 500 bah. Oke. Okay. Kasih on. Oke, okay. PE 6 300 meter dia sudah set. Oke, okay. Ini tali. Mungkin dalam kalau PE 6 kalau PE 6 ah, PE 6 yang Nina nih kalau saya tengok DP ketebalan tali dalam 300 meter. Ah, dalam 300 meter lah macam tu, Nina. Okey. Alright. Untuk DP max drag 10 kilo, max rewind power. Max rewind power 25 kilo. DP max rewind speed 195, cukup laju. Kita try. Huh, memang laju mai. Memang smooth, kamu dengarlah bunyi. Ah. Huh. Kuat-kuat lagi. Ah, meter pun berfungsi dengan baik. Oke, okay, kita try kasih reset. Tekan button kuning nih, reset. Oke, okay, untuk button menu semua kamu tekan di atas tua, itu dua saya pilihan. Ini tidak jigging mode ah. Oke, okay, kita try dulu, kita kasih keluar tali. Oke, okay, try. Ah, meter berjalan dengan baik. Oke. Okay. Ah, ini button untuk high. Nanti saya kasih tunjuk macam mana guna. Kamu tengoklah. Oke. Okay. Memang terbaiklah mesin ini. Cuma itu sialah pin dia sialah, itu faulty dia satu. Ah, kalau kamu tidak kisah, ah boleh, boleh. Ini boleh pakai. Memang terbaik. Ah, sorry. Dia tidak berapa nampak kok. Nampak kah? Ah, nampak. Kabel kah? Oke. Okay. Alright, kita main dalam Nina. Didapatkan? Ah, kita lock pakai Nina. Oke. Okay? Nah, lock sudah. Jadi kita tekan button nih. High. Nampak? High. Ah, kalau kita Nina pakai sampai 30 sih ya. Ah, ini terus yang lebih laju lah. Ah, macam tuh. Oke, okay, kita try. Auto stop dia berfungsi atau tidak? Lane winder. Oke, okay, 6 meter dia akan auto stop sendiri ya, 6 meter. Kita jalan pakai Nina balik. Oke, okay, kosong. Kira kosong lah, sebab dia terlampau ringan, dia itu dia terlebih sampai negatif 1.1. Oke. Okay? Kalau dia berat, memang kosong dia akan berhenti lah, jangan risau. Alright. Jadi yang ini itu belum lagi line gate lagi, belum tinggal ah, kejap. Ah, line gate nampak tuh, line gate jalan. Kita lock, kita try. Line gate. Ah, berfungsi. Oh. Oke. Okay. Alright. Siapa berminat sama ini mesin Tanken Maru System Shimano Tanken Maru 3000H, boleh WhatsApp saya. Mesin masih boleh pakai. Memang terbaik. Luaran 8, dalaman pun 8. Cuma ada pin saja patah satu. Ah, itu saja. Oke. Okay? Oke, siapa berminat boleh WhatsApp saya ini. Terbaik. Oke. Okay. Thank you pemberani. Thank you for support.